bebas. Kanan dari Mitra Kukar sekarang, Arif Yono lakukan crossing. Berbahaya pemirsa. Oh! Emre Duan melakukan gol bunuh diri. Kembali blunder antisipasi bola crossing dari sisi sayap yang kali ini dilakukan oleh Emre Duan yang justru malah menembus gawangnya sendiri. Sebuah hal yang ironis kalau kita lihat juga akhir pekan lalu gawang sendiri dibobol oleh rekannya Suparti ketika Madi Persisam. Kali ini giliran Emre Duan. Kita lihat. Salah antisipasi membuang bola Emre Duan. Betul-betul sebuah kerugian bagi Persib Bandung. Tertinggal oleh gol yang dicetak oleh pemainnya sendiri. Kita saksikan pemirsa sebuah antisipasi yang keliru saya rasa. Nampak menyesal Emre Duan. Dikagalkan oleh Emre Duan, kehilangan momentum Julham, terlambat dia, sepersekian saja sebelum akhirnya kan Emre Duan bisa masuk, dia dapat peluang tapi dia agak sedikit lambat ya. Paulo sekarang bagi sebuah tekanan ada gol, berbahaya, berbahaya pemirsa, tetapi wasit sudah menunjukkan kulit tanda gol tercipta bagi Mitra Kukar 2-0. Kita akan menunggu konfirmasi siapa yang layak untuk dicatatkan namanya sebagai pencetak gol. Kita saksikan bagaimana penonton atau pendukung dari Mitra Kukar menunjukkan fanatisme yang laki sekali. Sebuah pressing yang sempurna dari Paulo Bento. Ya, ini luar biasa. Dari sini kita diarahkan ke yang jauh dari gol. Kita lihat dalam bayang ulang, kita lihat membentur Asli Akbar dan itu sudah di dalam bola. Keputusan yang tepat dari wasit. Ya, sangat jelas terlihat. Betul sekali, dan kita lihat Paulo dari Jumapo. Sementara kita lihat proses serangan Persib sifatnya tunggal ya. Artinya cuma crossing dari tadi Sergio van Dijk kepada Jumapo. Bukan sebuah determinasi, kombinasi serangan, improvisasi serangan yang mengalir dengan enak ya. Kita lihat ya. Depan itu melakukan tendangan pojok sudah dilakukan sekarang, pemirsa berbahaya. Bisa dihalau oleh Mitra Kukar, Sergio van Dijk. Sergio lakukan crossing, sebuah peluang ke bawah. Oh, Amanda Herman sekarang pemirsa. Ternyata melakukan sundulan tadi. Ya, luar biasa Bung. Betul sekali, gol yang menghidupkan kembali peluang Persib ya. Artinya game on lagi ya. Setelah terpukul, tiba-tiba kaget dengan ketinggalan 0-2. Abanda mencetak gol yang sangat penting ini. Gol yang sangat penting, memperkecil ketinggalan. Sergio van Dijk memberikan crossing. Menarik memang Abanda dan juga Jumapo berdiri berdekatan. Betul. Menyambut crossing dari Sergio van Dijk tadi. Sehingga memecah konsentrasi atau perhatian Hamka Hamzah dan juga Rahmat Latif. 2-1 pemirsa. Nampaknya memang cukup menyakitkan jika tidak ada pilihan bagi pelaku. Terima kasih untuk segera mengganti sanksi dari jaga khusus Esteban Herrera ya. Bahkan saat turun pun Nasan ikut turun juga. Tangan sudut sudah dilakukan, berbahaya pemirsa. Buah kemelut dan masuk! Akhirnya Jajang Mulyana mencetak gol bagi Mitra Kukar. Luar biasa Jajang Mulyana yang dari tadi memiliki banyak peluang berkali-kali dan kali ini adalah kesempatan emas dan menjadi gol yang luar biasa. Sebuah selebrasi yang unik memang dari Naga Perkasa ini. Ya kita lihat Jajang ya, insting golnya ya, rebound mentalitinya. Dia lihat sebuah bola kemelut, bola yang liar, dia ambil. Ya, ambil, inilah kelebihan Jajang sejauh ini ya, musim ini ya. Dia ada di area yang tepat, timing yang tepat, tempat-tempat. Kita lihat duel. Ya, kita saksikan jadi duel ya. Nasir El-Sebai terlambat.
sekalian. Kita saksikan bagaimana Jajang Mulyana menjadi lelaki yang tak memilih lawan. Memberikan sebuah tekanan dan peluang yang Anda pernah katakan dari sepersekian detik saja keputusan diambil oleh Jajang. Itulah pencetak gol kan, goal scorer itu kan begitu. Kalau kita melihat goal scorer tuh Jajang lagi, Esteban lagi di kubu Mitra Kukar, karena mereka-mereka lah yang bisa lihat sepersekian peluang di depan gawang lawan. Dan kita lihat tadi bagaimana kesalahan Nasser juga ya. Ya. Tidak sigap Abanda dan Nasser, saya lihat tidak. Mereka tipikal dua center back yang antisipasi aja, intercept. Lalu kemudian juga tidak diberikan lewat kepada sempat. Ya, sebuah peluang dan masuk. Tidak terkawal tadi. Pemain Persib Bandung M. Ridwan nampaknya. Luar biasa cepat sekali tadi keputusan diambil. Kita saksikan bagaimana Ridwan juga berlaku sportif terhadap Zulkifli Syukur, mantan rekannya. Ya, kita lihat set piece bola mati dari Firman Utina ya. Kembali pertandingan hidup ya dengan sisa waktu normal kurang lebih 18 menit. Skor 3-2 untuk kita buka. Tendangan bebas yang apik tadi dan sebuah keputusan dari M. Ridwan, skill individu ditunjukkan oleh pemain nasional Indonesia M. Ridwan. Ya, kontrol bola yang apik walaupun agak sedikit kurang ideal sepertinya jatuhnya bola, tapi M. Ridwan masih bisa melakukan tendangan voli keras ke pojok kiri gawang. Lagi-lagi mudah pemain tengah dari Kukar kayu bola. Pada Paulo, otak serangan dari Mitra Kukar ini. Belah perperan, soang kena langsung ke gol! Paulo Troisane, 4-2 pemirsa. Inilah laga tunjukkan oleh Mitra Kukar terhadap Persib Bandung 4-2. Tidak terhindarkan kita. Dan saya tidak perlu banyak komentar. Ini gol kelas dari Paulo Frangipane. Shooting dari jarak jauh ke pojok kiri gawang dari Imade Wirawan. Kita saksikan, sulit bagi Imade Wirawan untuk menghalau atau mengantisipasi datangnya bola tadi yang begitu deras. Ya, gol kelas Paulo Frangipane. Gol kelas minggu ini. Ya, di kompetisi ISL.